Nando, kamu apakan itu putri saya? Dan di sini terlihatnya Nando yang begitu kaget ketika melihat ada seseorang masuk ke dalam ruangannya. Dia pun langsung menangkap orang itu. Nando, kamu apaan sih? Sebaiknya kamu gak usah di sini. Dan tentu saja lucu banget ya, ternyata orang yang ditangkap Nando itu adalah Saleha. Dan akhirnya mereka pun tertawa. Sementara itu terlihat Isabella yang begitu sangat panas melihat kebahagiaan Nando dan Saleha. Ibu gak mau melihat kamu semakin terluka. Yang punya rumah ini mau cepat jual rumahnya untuk biaya anak laki-laki menikah, Mas. Dan kalian bisa lihat ya, ternyata Bu Heni berusaha untuk menjual rumahnya demi untuk biaya pernikahan Nando dan juga Saleha. Kita kan udah sepakat, aku akan biayai pernikahan Nando dan Saleha. Kenapa kamu udah sampai jual rumah segala? Dan kalian bisa lihat ya, Pak Rahmat yang marah banget ketika mengetahui hal itu. Padahal Pak Rahmat sudah bilang kalau dirinya akan membiayai pernikahan Nando dan Saleha. Kita harus lebih cepat lagi, aku khawatir sama Nando. Kenapa dia bisa sampai buat Saleha khawatir kayak gini sih? Kemudian terlihatnya di akhir trailer, Dani yang mengantarkan Pak Darmawan dan juga Saleha untuk bertemu dengan Nando. Terlihat Saleha yang begitu sangat panik, tentu saja Dani pun jadi keheranan. Nah tentunya kita juga penasaran ya, sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi pada Nando, kok bisa Saleha sampai sepanik ini? Simak kelanjutan Saleha hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Dan sepertinya bakalan seru banget ya, jadi buat kalian jangan lupa nonton terus ya. Stay tune terus bersama dengan Shiva Family dan jangan lupa di subscribe ya Shiva Family Vlog. Terima kasih.